Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue kali ini dengan Ridwan di channelnya Putra Sukabumi. Kali ini kita berada di Malaysia Kuching. Kita sekarang sudah pulang kerja ya, nunggu jemputan. Dan mungkin kalian pengen tahu kerjaanku di sini ngapain aja. Oke, coba lihat. Oke, ini pekerjaan saya untuk saat ini. Saya dipinjam dulu di sini buat nyelesaikan barang barang-barang seperti ini. Ini nih contohnya ini. Ya guys, teman-teman. Nah, ini kan ini pakai laser, ini kekurangan daging ya, mungkin ditambah lagi. Macam sini, ini udah ditambah semua. Udah ditambah juga. Dan ini pakai laser ya teman-teman. Ini kenapa pakai air? Karena ini tidak panas. Kalau misalkan panas, ini seal yang ada di dalam sini ini dapat rusak dan nanti banyak trouble lah. Bisa juga ini dibongkar di sini. Ini pakai pin juga dibongkar, tapi mungkin dibongkarnya butuh waktu. Di sini juga ya seperti inilah. Saya welder sini, penambahan daging-daging ini habis, ini terkikis oleh tanah ya. Ini jadi mata bor TBM itu asli. Ini apa, dia berputar posisinya apa di dalam tanah itu, membuat lubang terowongan itu, menggali ya, mungkin ada juga batu, tanah, pasir juga. Ini terkikis lama-lama ya. Dan saya ini yang tambah ini semua. Ya, weldernya kelasnya ya. Ini kelas bawah lah ini, tidak terlalu bagus. Mungkin yang senior-senior saya itu bagus itu. Senior-senior saya yang di situ. Dan ini juga ini semua beletan semua. Ini juga ini sama ini dan oh ini belum ya. Ini belum. Ini sudah ini. Ini sudah di welder, tapi ini nggak di welder lagi lah, soalnya ini masih kuat ya, ini masih kuat, belum aus. Nah, ini juga, lihat, ini juga ini pasti ditambah daging lagi, soalnya ini space-nya, jaraknya ini lumayan jauh sekali ini, habis terkikis ya, dari sini kan. Dari sini ke sini nih, ini agak cekungan sedikit lah. Ini harus di welder lagi. Ini macam ini belum nih. Ini sudah habis terkikis nih. Dan ini juga seperti ini juga guys. Di sini ini udah habis. Ini buat mata itu yang tadi. Nah, ini pakai pin masuk ke sini. Dan ini juga terkikis ini sudah habis. Dan ini juga sama, saya baru menyelesaikan. Ini baru selesai 2 hari ya. Ya contohnya seperti inilah. Nah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di oksi dulu, dipotong dulu, kasih bahan lagi, tempe di sini di welder. Ya, semacam itulah kerjaannya, susah-susah gampang ya. Dan itu juga sama. Ini sama ini juga tuh banyak lah yang di sana juga ya. Begitulah pekerjaan saya untuk saat ini, tapi walau alam lain next time nggak tahu kerjanya di mana, tapi untuk sementara kerjanya di sini dulu. Ini nih mesin yang kecil juga sama ini nih. Ini mesin yang kecil, dia macam ini nih, macam ini, coba kita lihat. Nah, ini mesin, tapi ini kecil ya. Ini tidak dalam sekitar 7 meteran, 8 meter ke bawah dalam tanah ini pasti. Ini. Kalau ini lebih dalam lagi nih, semakin besar mata TBM-nya semakin dalam dia. Nah, ini juga store, itu ada perbaikan kayak mesin-mesin lah, mesin-mesin dinamo juga macam ini. Begitulah guys kerjaanku. Dan itu juga Bang Lobo lagi YouTube-an nih saat ini, kita lagi nunggu jemputan, belum datang-datang.
jemputan pulang ke rumah. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi video-video yang akan datang. Untuk saat ini mungkin sekian dulu. Ini video hanya sebatas konten ya, dan juga pengetahuan dan hiburan. Apabila ada manfaatnya silakan ambil, kalau tidak ada manfaatnya ya tidak apa-apa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.